Kopi senangan sudopon Om Salam Malaysia Medani miampai ko doho IR and Rinder Island it kabara dusun do tabaino tara ko tolu ko do no perem turu tulan ko perem duo 2000 do no perem tolu potimpunon o habar karai to kongoyo liu di it saba gino mo gigion di to no susa liu di it sandakan om paitan di it pinom dali kino ma tolu longko de pondo lihana damot PPS irikasari it hatus walun hopod tulun di it kapampai apat no perem onom paganakan gisom di jam ko apat miso sodop tarabaino. Tumalun kinapailan di Sekretariat Puruan Kuasa at Pangulodan Kerajaan Kerat Pagun, JBPN Sabah, ginumod magigyan di pinundali kinumad PPS Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Memanjang, Sandakan. Irikasari it hatus lima na pedam talu tulun di kapampai talu na pedam turu paganakan. Ed Paitan, seginumu dua na pedam turu magigian, diniman poyono id 2 PPS, id dua na pedam misa magigian id PPS walai JPKK Kokos, om onom magigian id PPS SMK Pamel. Damatila id kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pinapoyola id pikiran antakan tongus om maninggarud om rasam id iso, toy dua koyonan id Sabah do Tarabaino. I Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Datu Iwan Benedik mokianu inggi samana do pihupan keraja tulun ngai memuruan Sabah kampai no piumungan parti politik ngai itpogun editi moi lobi osonong inggi saman it pialatan do parti Bersatu Sabah PBS om parti solidariti tanah airku sta. Tumbanan boros di Datu Iwan, pisan dat pihopan keraja, id pelatan dat pati politik setinimuan magigian Sabah, di tawansai mentad piamungan dat pagun, toy kebansaan agaya guna monta keburonan da magigian ngai id pagun iti. Mayat pihopan keraja di lo kepakianuan dat keburonan, om kepakianuan kepatutan dat Sabah, isuang kondangan pisampuruan, osil kataguangan dit memuruan ngai pagun. Saya sangat mengalalukan sebarang inisiatif dan juga tawaran dan juga jemputan untuk bekerja sama, karena ini yang diperlukan oleh rakyat. Semakin banyak kita bekerja ataupun semakin banyak kita berbicara tentang kerjasama, maka semakin dekat kita dengan kesan kepada kerjasama. Yau om penegi purud parlimen penampang naruban dat makanud habar. Untuk kinantakan piruban, om walai pengungkap Christmas ilongkod kebesanan penampang. Di tarau kosa kata talib di Presiden Sta, Datu Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan, minum isulu da Sta om PBS, au mumang dat arau rau, montak wapiamung dat gadua dua depati, moi kanjur ilad miampait olud, om kagampat dat hantolan, pagirat ingkisaman, mobid kenasipan da magigian ngai dat pagun i seribat tangus. I kemudian Presiden PBS, Datu Jahid Jahim, minabaros, kiharo korohian di tangat tulun memuruan, om purungai dilod moi gadua-dua pati dilod mihup kerja, miampai lobi da girot, om manta dilod da terinamit da PBS, o hantolon da kepiamuan dilod, miampai langai di kosudong. Kantakan walai poing ukab mihondot pemaramayan ira do hari raya Aidil Fitri, Christmas om tahun Wagusina, kanu pogirot piromutan tulun pemuruan, suai ko pogirot sunduan pisumpuruan om pisanangan, irtanga mogigion mogisusuai tinaru. Menteri Keburonan tulun mengindapu om koperasi Datu Iwan Minabaros, mayad kebasanan walai pengungkap do pisanangan ko pasien dat mogigian ngai id no koinan iti labi-labi di Sabah, o kita mayad kebesanan mogi tambului. Ini menunjukkan kebersamaan kita, satu petunjuk bahwa perpaduan dan keharmonian di kalangan pelbagai masyarakat, kaum dan agama di Sabah ini terus subur. Dan sambutan seperti inilah yang akan menyerlahkan betapa suburnya perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia di Sabah. Datu Iwan om penegit purut parlimen penampang nurban dot magan habar untuk kinantakan walai pengungkap Christmas nulu degarakan kooperasi dudu magang menau panau om dudu magang ay tekoro dot pinampang ilongkod kawasanan Sabah pinampang. Kinantakan di nima rikota lebih 5,000 tulun dilo nima ramayad kinorikatan di mulahingan tegad pagun Sabah. Tun Juhar Mahirudin, Om Saudau, Topan Norlida Tansri Arem Jasni, Om Ibayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor. Minihondot dot kinatakan walai pengungkap dilo,
nakaanjur nagit kadagangan madani diit minanahak pinanguing Korean gatang gisam 300 montok babarang ngayad kagunaon at ikita daw. Guru kiguno do inovatif om kreatif it ponuntudukan om pelajaran id sikul montok magayat korohian do tanganak sikul ngay id kaganaan science, technology, engineering om matematik STEM. Inovasi kuitala mamantad tua sawit winonsoy dit guru om tanganak sikul ngay sikul kebansan SK Jambatan Putih Tawau osili intonodon montok pagumuba barangay mintonod do sawit. Mina numeros kinumad RTM i guru besar SK Jambatan Putih Tawau i Sabturia isdup numeros it hasil inovasi kuit alam nilo papano di tangnak sikulungad mangilad kalabian tuad sawit dit kanu magantob tarul kardiovaskular papayengkas kalidasan mato o menghub di sumakit diabetes. Kuit alam itulah yang saya terpikir, kenapa saya tidak kongsikan bersama guru-guru saya dengan murid-murid saya supaya mereka boleh olah di rumah. Untuk keluarga mereka ataupun untuk suka-suka boleh untuk dikomersialkan, dijual. Damat lewe tanganak sikul SK Jambatan Putih pinapabaros dot kinongsikahan tunakanud minamonsoid inovasi kuit alam mantad tua sawit meampaid guru. Saya rasa teruja sebab baru tahu rupanya kuit alam boleh dibuat daripada buah kelapa sawit. Nanti mungkin saya akan aplikasikan buat kue dengan keluarga. Pengalaman saya buat kue ini sangat best. Lepas itu nanti saya mau ikut pertandingan STEM inovasi. Mungkin boleh ikut antara bangsa peringkat negeri. Pengalaman saya sangat gembira ketika membuat kue talam ini bersama kawan-kawan, guru-guru. Sangat best lah buat kue ini, sebab sangat sedap dan juga macam meriah lah makan ini sama-sama. Wakan upad kakamot na gunaon montok memusahid kue talam nga tua sawit tapung tumaw gula tusi omwaig. O isanan kakamot dit pigolan kampay not pati sawit oman osoko solinay dot 45 minit. Kukumaraja pemburusian pemerintahan di Tau Songkuro Korohian id pemusrahan do magigion ngai toy ko tulun tutu membului ngai mantad labus nga agayo guno dilo lobi-lobi montok menantu kangarano na to sonong do kakadayan tegayo osili toy pemerintahan dilo ko intono do na do susa silihon sebagai keraja montok magigion ngai ko yunon toy ko kagatangon do keraja dilo. Karaja Teludi di atas Somo Kaligogan o masusa tangguangan di kukumarja ngayon pemburusian. Karulat dat asa Somo om otong katangguang karalihan dat tarul o minuruburun alalang toy ka toksik. Poingka na tatangguangan di sangulun kukumarja di pemburusian montok manantud kasasanangan dat magigian ngay. Mintanad mata jam ko apat ni siswa di kukumarja di pemburusian dat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK Ketimpun keraja di alon, mongi muhau omam huri namua sintaman ginumuan suak lika sidit kisinagun 4 kilometer. O kita data sana ngalabio susah keraja di alon, nung kihara tulun maguno ditinggal tanggungan, taiko ketangguang dekana irada tongus menenggarun. Bersihan subuh, seawal jam 4 subuh, kadang jam 5 subuh lah, tidak tentu lah maksudnya. Jam 5 subuh itu kami buat pengutipan sampah. Tugasan yang paling berat kami selalu, contohnya kalau kayu lah begitu, ada kayu tumbang, sebab kan kerja tuh terlampau banyak, mau potong-potong lagi kayu semua dengan, tapi kami ramailah juga. Kami bekerja di sini seramai 7 orang, jadi yang shift subuhnya tuh kadang 4 orang, jadi yang selebihnya tuh dorong kena buat kerja dalam jam 7. Bagi kami risiko di sini kebanyakan di dalam tong sampah itu kan dorong akan buang itu pencucuk lidi itu. Jadi untuk kami safety kami guna sarung tangan ataupun penggepit tuh untuk ambil sampah. Kadang-kadang ada botol pecahan-pecahan kaca tuh kami akan guna nulah kakai untuk kasih masuk di tong. Montok menantun kutingaligan untuk maraja. Sasari di BKK menahak di kukumarja ngayon kakamot peningalig irada tupi kasut om rasuk ketingaligan. Suai kadilo tikid kukumarja at papanawad pemeriksaan kalidasan
Tau tikit ton umontak menantun kesesari pinandiolod olidas om au orolihan dotorul. Setiap pekerja di Dewan Bandar Kinabalu diberikan pemeriksaan kesehatan, ya, pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya sekali setahun ataupun dan dalam masa sama untuk anggota-anggota yang tugasannya agak kritikal, misalnya yang tukang sapu, yang angkat sampah, dan begitu juga dengan anggota-anggota di jabatan landscape di mana mereka terdedah kepada elemen-elemen yang boleh memudaratkan kesehatan ataupun menyebabkan kecederaan, maka mereka akan diberikan peralatan keselamatan ataupun kita panggil PPE sewajarnya. Pemungaranan kagu.kerajaanilo.ngaran ditlobit kontok isa pemusrahan tersenong. Pemusrahan ilo kanud pagirat pakagud konunuan dat program inisiatif konunuan magigian IPR di pinapanaw da Kementerian Ekonomi untuk tulan ke turu ton baino dit nakagayat ilobit hopen naribu kukumarajaan koinan ditorohian dat kumaraja in sektor karajaan taludi. Pemagunaan da magisesuai kakamat teknologi da wagu nga kanun agit mamagayat ginawad lobby dagumu magigian koinan om kaidu pemusrahan dit ko tendo set kerajaan lo dit mentok no dot tulun ngai sampasuayan. Saya menyarankan kepada semua anak muda yang baru lepas SPM ataupun yang mahu mencari pekerjaan, jangan cuba malu untuk mencuburi bidang pembersihan, kerana bidang pembersihan adalah bidang yang sangat mulia di sisi agama dan negara. Inka kano kabar ay dusun do baino pon si komentar doho i Aaron Rinder Oilen dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.